Anda pernah dengar tak satu persoalan di mana ada orang cakap kalau kita nak makan chicken nugget ataupun kita nak makan beef burger, it cost a forest. Pernah dengar tak soalan tu? So, kalau anda pernah dengar soalan tu, sebenarnya jawapan dia ya. In order for you to enjoy your chicken bucket, it cost a forest. And why? Kenapa? Apa relation chicken bucket ni dengan forest? Okay, actually, tanah di dunia ni terbahagi kepada beberapa tau. So, satunya adalah tanah untuk kita hidup, kita buat rumah dan kita hidup tinggal di situ. Yang tanah yang kedua adalah tanah untuk agriculture. Di mana tanah agriculture ni kita akan bercucuk tanam, kita akan menternak ayam, kambing, lembu dan juga tanah untuk aquaculture. Okey, aquaculture tak semua ya dekat laut. Aquaculture juga ada dibina kolam di tanah dan belilah ikan kat situ. So, tanah untuk aquaculture juga provide dibagilah. Okey, sejak ada fast food chain, ada demand tau untuk increase pengeluaran chicken nugget semua-semua ni. Apa yang pengusaha fast food chain ni buat, dia memerlukan tanah yang lebih banyak untuk ternak ayam yang lagi banyak, untuk ternak lembu yang lagi banyak. So, apa yang diorang buat? Kalau tanah yang sedia ada dah penuh, dah fully occupied, apa yang diorang buat adalah pembalakan. So, dengan pembalakan ni, land clearing, diorang dapatlah tanah yang lain. So, diorang boleh ternak ayam kat situ. This is how pembalakan relate dengan chicken nugget kita. Okay, kalau anda pernah dengar, satu ni, dia ada idea. Kalau tak salah saya, idea ni dipropose di Indonesia tau. So, idea ni di mana dalam kebun tu, dia ada ternak ayam sekali. Ataupun dalam sawah padi tu, ada ruang untuk ikan. It's actually very practical tau. Benda ni ada dibuat. Cuma, bagi fast food chain, benda ni tak praktikal sebab dia tak perlukan kebun tu semua tu, sebab dia hanyalah fokus kepada ayam, dia tak fokus kepada sayur ataupun tumbuhan yang lain. And bagi pengusaha ataupun pekebun kecil-kecilan, benda ni menjadi satu yang we call that a good approach lah. So you can have two things at one time. Okay, kalau anda tertanya, bolehkah tempat penternakan lembu dengan ayam ni digabungkan sekali? Okay, my personal opinion macam tak aje, sebab lembu dia ada needs dia sendiri tau. Ayam pun dia ada needs dia sendiri. I can't imagine lembu kejar ayam, ayam kejar lembu. I don't know how it would turn out. Tapi macam pelik je. I don't think it would be a good approach lah. But if it is a yes, then yeah, we can apply that. Okay, in terms of water use, kalau anda nak tahu, lembu ni memakan sangat banyak air compared dengan ayam dengan itik. So, if we need to choose two meat, like we can always go for chicken tau. Sebab lembu ni, dia terlalu banyak menggunakan air dan telah ada satu gerakan di UK sendiri di mana kawan-kawan saya ni macam kalau tengok orang makan beef, dia macam kenapa makan beef? Makanlah ayam. It was like, hari-hari makan ayam. Kenapa nak perlu makan ayam hari-hari kan? So, in a way, bila saya cari sendiri maklumat tu and she has a point lah, di mana makan lembu pada hari ini dia kurang eco-friendly. Okay, kenapa lembu menggunakan banyak air compared dengan ayam? Okay, ini kerana lembu ni dia haiwan yang lambat membesar compared dengan ayam. Ayam ni hanyalah beberapa bulan, di mana lembu ni beberapa tahun. So, untuk menghasilkan sekilo daging lembu, dia memerlukan air yang lagi banyak daripada menghasilkan sekilo daging ayam. So, inilah isu yang diisukan oleh para aktivis. Ramai antara korang yang mungkin tak pernah tahu pun pasal benda ni. So, kita tak aware tahu benda ni. Tapi benda isu macam ni lah yang menyebabkan adanya isu-isu lain seperti global warming ataupun peningkatan gas rumah hijau di atmosfera. Dan kalau korang dah tahu pasal benda ni kan, korang bolehlah kurangkan makan lembu, makanlah ayam, makanlah itik. Macam tu.